Bupati Badung. Mebakti ke Puro Ring Bakwaji. Nyoman lan komen sampun adung, sampun membukti bukan hanya janji. Pematian api, mecar omancel, pawiwangan rendet, lampu parten kali ngotonin nubulanin sani. Tertujuan di tiang pun api seperti kami. Mangga pasti ke di tiang presiden nyari komen. Aminah, sweet masyarakat ya. Ampura, mungkin puniki mesut serah wan-wan BKK lagi pak nike 232 miliar lebih mungkin. Bupati Tangerang. Undangan. Dengan program Badung Aku Sebarang dari Badung Bali. Prinsipnya adalah bagaimana kita bisa meringankan beban masyarakat. Karena kita sadar secara regulasi itu dibolehkan, secara aspek yuridis, secara aspek filosofis, ini adalah merupakan sudah ide gagasan oleh para leluhur kita. Dan secara aspek sosiologis kita adalah saudara. Nah, dengan adanya bantuan ini, sehingga masyarakat akan meringankan bebannya. Hal yang terpenting itu adalah pemerataan pembangunan ada, di situ akan menimbulkan nilai beli masyarakat yang memadai. Ketika ini kita jalankan dengan baik, tukang-tukang kami di Tabanan bisa bekerja, yang penjual semen pasir dan lain sebagainya bisa menjual bahannya untuk membangun itu sendiri. Nah, kalau ini bisa berjalan dengan baik, sudah berbentuk. Cita-cita kami adalah kesejahteraan yang berkeadilan. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah merupakan ujung tombak dan akhir daripada perjuangan kita bersama. Dengan prinsip kami adalah Trisakti Nyambung Karno, berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Maka pola pembangunan nasional semesta berencana, semesta itu dulu berencana untuk pola, semua hilirnya adalah untuk masyarakat. Inilah kami wujud nyatakan implementasi daripada ajaran Bung Karno itu sebagai the founding fathers, pendiri bangsa dan Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama. Saya kira itu.